Video kali ini kita nak berkongsikan sebuah tiny house yang ada kolam renang dan ada laman untuk beristirahat bersama keluarga. Assalamualaikum. Wow, walaupun kat luar tadi nampak macam kecil kan? Tapi kat dalam rasa besar. Rasa cozy. Rasa cukup. Betul. Walaupun ruang dia tinggi dia nampak, saya boleh sentuh ceiling dia. Saya pun. Rumah yang kita datang kali ini berada di Sungai Udang Melaka. Yes. Yang korang tengok sekarang ni. Ataupun nama dia dekat Airbnb adalah Tiny House B&B. Apa yang perlu ada dekat dalam ruang tamu? Sofa. Ialah tempat duduk, tempat tengok TV, ruang meja rehat. Meja kopi. Ada meja kopi. Ini adalah dining area. Dining area. Lepas tu atas ni ada TV. Ini betul-betul smart house. Sebelum ni mungkin kita datang tiny house, dia tak ada macam smart-smart sangat kan? Tak ada konsep tu lagi. Tak ada konsep smart sekarang. House. Tapi rumah ni, korang tengok kecil ni, ada smart switch. Maksudnya korang boleh control guna wifi je. Tiny house ni kalau korang masuk biasanya memang akan ada sofa bed lah kan, sebab dia jimat ruang dan bila kita nak guna dia, bila ada keperluan kita boleh buka dia. Bagi memaksimumkan penggunaan ruang di dalam tiny house yang mempunyai ruang yang terhad, penggunaan sofa bed adalah sangat penting dan memberi ruangan yang lebih kepada penghuni tiny house. Ni betul-betul konsep tiny house sebab dia ada gitar pun tiny juga. Sebab betul tiny house. Walaupun kecil sangat ruang ni, tapi ada dua tingkap. Memang betul-betul membuatkan rumah ni rasa lebih luas. Ada tingkap kat sini, boleh tengok kat luar. Tingkap. Dan ada tingkap dekat sini juga. Dia punya pintu pun adalah standard house punya size. Maksudnya tak adalah pintu tu kecil. Kalau mu selalu pun tak perlu nak mungkuk masuk dalam rumah ni. Betul. Kreativiti sangat diperlukan dalam membina sebuah tiny house yang menarik. Sebagai contoh, ruang simpanan tersorok ini. Okey, rasanya ruang tamu memang dah habis kat situ. Ada macam-macam yang kita dah tunjuk. So, kita tengok apa yang ada dekat dapur pula lah. Okey, sebab sebelah dia dapur kan? Jom. Ruang yang paling sejuk dalam rumah ni adalah dapur. Sebab dekat sinilah ada aircon. Tengah cuci pinggan tu memang sejuk lah kepala. Walaupun tiny house ni kecil kan, tapi peti dia adalah size normal. Sebab biasanya kita pergi even rumah kecil yang lain pun, tiny house yang lain kan, tengok ada yang pakai peti sejuk yang kecil-kecil tu kan. Tapi yang ni dia boleh masuk peti sejuk yang saiz biasa. Maksudnya bagi saya ini satu yang patut dibanggakan lah untuk rumah ni. Sebab bukan senang rumah kecil nak masuk peti yang besar. Sebab biasa rumah kecil bukan nak masak sangat. Tapi dia ada peti sejuk besar. Kat sini saya nampak banyak sangat DIY. Tapi yang tertariknya kat atas ni ada Cooker hood. Ini buat sendiri ni, cantik ni. Jadi kitchen top dia pun dah shellac. So nampak cantik kali ni. Kalau biasa tengok dekat tiny house selalu microwave ada dekat atas kan, kitchen top yang atas. Tapi ni dia letak dekat base punya kitchen top, so dia dekat bawah ni tak nampak lah. Dia boleh je guna. Selain daripada sedut dekat cooker hood ni, dia boleh juga buka sini supaya angin luar tu masuk dan refresh lah ruang ni. Ini ada tangga untuk naik ke dua bilik ada kat atas. Bukan dua bilik lah, dua ruang tidur. Satu, kita boleh tidur katil yang bersaiz queen. Satu lagi, saiz single. Rasanya pasal dapur ni kita dah habis cerita dah kot. Sebab ni je dapurnya. Tapi sebelum kita naik ke ruang tidur dekat atas ni, apa kata kita pergi ruang yang ada kat belakang ni? Ruang apa? Bilik air. Bilik air. Okay, sekarang Ija dekat ruang mandi ataupun shower. Dia ada wall shelf, ada water heater dan dia ada divider dekat situ. Dia punya tiles pun sampai atas putih, so nampak tempat ni besar. Okay, dekat tengah ni ada mini sinki yang comel tapi still function. Dan ada drawer dekat bawah ni dan cermin. Okay, ventilation yang ada dekat dalam bilik air ni adalah kipas dan juga tingkap. So, tapi itulah, toilet bowl dia ni memang sampai lutut betul-betul cukup sampai situ lah. Tapi tak apa, tiny house kan? So, sesuai lah. Ruang tamu dah tengok, dapur dah tengok, bilik air pun dah tengok. So, sekarang jom kita pergi tengok ruang tidur kat atas pula. Antara storage yang ada dekat dalam rumah ni adalah ni, tempat iron board. Oh, ada barang hijau pula. Tangga dia pun storage juga. Boleh buka.
Bawah ni pun ada drawer, kita boleh tengok. Dekat atas ni ada dua ruang tidur, satu untuk couple, satu untuk single. So korang yang single tu, ni tempat korang lah. Dekat bawah ni tadi kan kita masuk dalam bilik air. Jadi atas dia tu memang sepenuhnya keluasan bilik air tu dijadikan katil untuk single lah, single bed dekat sini. Dia bukan bed lah, dia letak tilam single. Dan dekat sini ada tingkap untuk tengok kat luar. Pagi-pagi bangun kita boleh tengok tingkap kat luar ni. So dekat ruang ni memang betul-betul ada tilam sajalah. Kalau korang nak jadikan tiny house, mungkin korang boleh buat storage dekat sini ataupun storage kat sini, sebab sekarang ni memang tak ada apa-apa storage. Ha, dari sini pun kita dah boleh nampak ruang tidur untuk dua orang kat belah sana. Boleh berborak lah dengan ruang yang sangat kecil untuk rumah ni. Satu aircon pun dah cukup untuk menyejukkan dapur, ruang tamu, ruang tidur untuk seorang, ruang tidur untuk berdua. Ha, cuma untuk sekulitkan lagi udara tu, tambah lagi satu kipas kat sini. Tak sangka ada ruang sampai macam ni sekali dekat atas ni. Dah lah ada tilam yang boleh tidur dua orang. Ada tempat simpanan kat sana, tempat simpanan kat sini. Tambah pula ada meja dekat sini. Boleh buat kerja? Kalau nak letak laptop ke, iPad ke, sesuai lah. Kalau sambil-sambil nak buat kerja kan. Kan tadi tu saya cakap rumah ni memang betul-betul smart house kan. Tengok eh, ni ada satu remote. Remote ni untuk kontrol lampu yang ada dekat atas. Contoh malam-malam ke kan, korang tak payah nak cari-cari switch ke apa. Tekan je kat sini, lampu dah tertutup. Sejuk je angin kat luar ni. Itulah kadang-kadang kan, kalau kita fikirkan lah, tiny house ni memanglah kecil kan. Tapi itu kalau kita duduk dalam rumah sajalah. Tapi sebenarnya ramai je yang menggunakan laman dia sebagai tempat outdoor yang boleh kita isi masa dengan keluarga. Contohnya macam kita boleh tengok dekat sini, ada pool. Boleh mandi, boleh beristirahat dengan keluarga dekat sini. Betul tak? Kalau ada anak-anak, boleh mandi dengan anak-anak kat sini. Betul? Kalau macam pool macam ni, saya rasa menarik. Betul tak? Kita boleh buat dekat mana-mana je. Tak kira lah tempat tu tanah tu keras sangat ke apa. Sebab benda ni tak perlu korek tanah pun. Betul, dia ada dekat atas tanah. Siap ada tempat duduk lagi kat sini. Best juga kan dapat mandi ni. Kalau kita ada sebuah laman yang besar untuk tiny house kita, memang sesuai lah kalau kita letak pokok yang redup. Dan bawah dia kita letak simen ferro, kita buat tempat barbecue. Masa sebelah dia, kalau ada modal, kita boleh tambah macam ni. Ada pool, boleh mandi-mandi dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan datang pun, sambil-sambil nak berborak kan, boleh lepak macam tu kan. Lagipun home ni kan tempat kita tinggal. Jadi tak semestinya tinggal tu kena indoor saja. Outdoor pun kita boleh tinggal, sebab kalau kita habiskan sisa hidup kita dalam rumah saja pun rasa macam kurang lah kan. Tak dapat explore lah tempat lain. Lagi-lagi kalau kita dapat duduk kat luar macam ni pagi-pagi, petang-petang ataupun malam-malam kan. Maksudnya kita boleh memaksimumkan semua tempat yang ada, semua ruang yang ada. Tak kisah indoor ke outdoor ke, kita kena gunakan sebaik yang mungkin. So kita rasa setakat ini video untuk kali ni. Kalau macam gini, rumah yang kita dah pergi, sebelum ni pun kita pergi memang cantik-cantik semua tiny house. Tak rasanya, sabar nak pergi yang lain pula. Betul, rasanya macam lepas ni banyak lagi kita kena pergi rumah tiny house. Mungkin korang boleh suggest mana-mana tiny house yang korang pernah pergi kat bawah. Betul, tolong komen kat mana lagi tiny house yang ada dalam Malaysia ni yang kita boleh pergi.